Oh iya benar. Aduh, aduh. Oh ya Allah. Cium lagi, cium lagi. Wisnu kalau bawa bayi tegang pada anaknya tiga. Bukan, maksudnya. Oh iya iya. Oh, masya Allah. Aduh ya Allah, gemes banget, gak kuat gue. Pas apa? Lahiran mau bingung. Oh. Ini anak siapa? Kok kayak Korea? Tuh, aku bawa apa? Masya Allah, teh pucuk harum. Mm-mm. Pas banget nih, lagi pada haus di sini. Tadi juga bingung sih mau minum apa. Ya tahu banget lah, dari tadi kan pasti pada syuting. Pasti abis syuting capek terus haus. Jadi aku bawain ini deh, pas banget kan lagi ngumpul nih semuanya. Lagi pada masuk karyawan semuanya, mendingan minum teh pucuk harum. Eh bentar, aku ambilin es batu dulu, ya. Biar lebih segar. Nih, Liz, ini dong. Gelas. Kasih. Oke. Kamu mau sebanyak apa? Oh. Waduh, aku udah ngiler banget nih. Masya Allah. Bismillah. Masya Allah sayang, enak banget ini. Manisnya tuh pas banget, seger. Ausnya langsung hilang sayang. Bener banget nih, udah favorit kita banget nih teh pucuk harum. Guys, siapa yang mau teh pucuk harum? Ayo. Mana? Assalamualaikum. Ya. Jadi aku lagi di rumah Kak Bayim, aku pengen jenguk baby Kenzo. Kenzo? Kenzo, lucu ya namanya. Kenzo! Assalamualaikum. Ininya apa? Hai! 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 Lucu banget dia, ya Allah. Si bayi selo, si anak selo banget sama semua orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh lucu banget. Aduh, itu masih pakai? Iya. Berapa hari? Aduh, masya Allah, tabarakallah, ya Allah nak. Ya Allah, cakep ini adek. Iya. Assalamualaikum. Halo sayang. Hai. Oh, kok takut? Takut. Kenapa? Aku takut sama Wisnu. Iya, takut ya? Takut ya? Tapi mirip kamu banget ya? Ganteng, Masya Allah. Ganteng banget, ganteng, Masya ya? Allah. Ganteng ya? Masya Allah. Gak apa-apa, aku jauh-jauh. Aku jauh-jauh, aku di sini ya. Takut. Takut ya, sayang ya? Takut sama Wisnu. Udah lama ya? Udah lama gak ketemu aku ya? Kamu masih ini waktu itu ya? Masih apa kamu? Bayi ya? Umur berapa? Apa sih orang pas musyawarah? Oh, bebinya. Oh iya betul. Aduh, aduh. Oh ya Allah. Aduh. Cium lagi, cium lagi. Cium lagi, guys. Ih, baik banget. Aduh. Dia ini banget ya madenya? Iya. Gemes banget deh. Ya aduh. Ganteng banget nih, Masya Allah nih. Apa? Dia cakep banget. Ganteng. Ya. Ini juga ya, Masya Allah. Kenzo ya. Kan kalau masih kecil belum begitu kelihatan banget ya. Cukup ya. Lucu banget ya. Lucu, Masya Allah. Cakep banget, Masya Allah. Putih banget loh, lebih putih dari dia ya. Mana lagi? Siapa gue? Amin. Amin ya Allah. Apa sih? Aku tuh nggak pernah loh. Ini kalau di Jawa tuh gitu, jadi aku pakai bekung. Oh kalau bekung iya aku pakai. Heeh. Lucu banget ya. Kenapa? Tutup. Tutup. Apa sih? Berapa umurnya? Mau susu 5. Ih, matanya udah ini ya. Melek ya. Bayi zaman sekarang.
Langsung banget. Masya Allah, ya. Lucu banget ya. Ini lebih ke Baim kayaknya ya. Assalamualaikum. Bro, ini lebih ke lo ya. Eh, gue belum izin lo, gue nge-vlog, gue lupa. Maafin gue ya. Maafin badannya gue jangan digede-gedein gitu dong. Di pede banget tuh. Badannya jangan digede-gedein gitu dong. Udah kiss baby lagi. Udah kiss lagi. Nah, kalau emak-emak biasanya gitu. Ya. Aduh, gemes banget. Iya, saya deg-degan anak kecil. Iya. Ayo, tante copot dulu kalau kayak gitu. Ya. Aduh, lucu banget ya Allah. Pingsan ya, tante ya. Sayang aku nih. Mana kiss bayinya lagi? Kiss. Ayah, gemes banget. Terus apa? Bedaknya mau dikemanain? Potong rambut ya. Oh, dipakein ke muka bedaknya. Lucu banget sih. Lucu banget, parah. Bro, sehat. Cium tangan dulu. Mana anaknya? Takut papa tadi mau Wisnu. Takut tadi. Takut. Enggak pakai masker, boleh takut. Cium tangan yang benar, saya. Udah. Jangan diminum, apa? Oh, prokes. Oh, prokes. Pakai yang. Pakai. Muka-muka pakai yang. Halo sayang. Ya. Lucu banget. Masya Allah, anak soleh, anak soleh. Di kiss lagi yang. Hah? Di kiss. Iya. Belum lihat nih sayang dede nih. Udah, sayang dede. As, itu enggak apa-apa. Anak ngurusin banget. Enggak apa-apa, takut. Parah, ya. Nadi, jangan ini. Sama kakak Kiano ya. Bisa keluar tuh. Ya, lap aja, lap gak apa-apa. Lap gak apa-apa. Ini pupup ya. Ya udah. Pupup dulu. Ya. Ih, rambutnya Masya Allah tuh. Ya. Aduh, lebih jilat. Iya. Kiano, sholat sama papa. Sholat Gi sama papa, Gi. Kiano, sholat sama papa yuk. Sholat nih. Umur 3 ya? 3 tahun ya? Apaan? 1 tahun? Tengah. Ya Allah. Bagus banget motoriknya, bro. Iya, karena dia kayak gini, karena Kiano dibawa kemana-mana. Bapaknya nggak parnoan kayak kamu. Wisnu, anaknya emang nggak boleh dibawa kemana-mana. Parnoan dia kan bener-bener kayak, ya udah terserah deh, udah sama. Gak apa-apa, pengalaman. Tapi itu motoriknya. Berarti untuk anak selanjutnya jangan parnoan ya. Itu aja tuh. Kiano mau minum susu ya, katanya susunya 5. Sini, sini sama Tiup. Biasanya sama Onti mau, sini. Papa sholat, papa sholat. Dulu. Oh nggak mau. Ini papa sini. Iya. Ini papa sini. Oh, ini anak papa banget ya. Iya, bobo. Ini mau minum susu? Minum susu. Bismillah. Oh, udah kenal orang banget nih. Dulu sama Onti mau digendong-gendong. Iya, mau ya. Bagus banget ya, Masya Allah. Ngomongnya udah oke ya. Iya, motoriknya bagus. Motoriknya bagus. Karena Kak Baim cuek kan. Bawa ke mana-mana kan. Kalau Wisnu kan overprotective kan. Gak mau ini, kok gak mau dia jadi. Karena awalan tuh harus kelihatan apa ya. Ya pendidikan awal emang itu sih. Keluarga ya. Ya kalau anak-anak. Enggak, gue ngerasain tuh, banget waktu yang pertama. Takutan bawa. Takutan. Kenal sama orang takut. Oh, lo kan ada pengalaman sih, ada pengalaman dari kakak ya. Dianya sering di rumah. Oh gitu. Di kamar dulu. Aduh. Jadi ngerasa ini banget ya. Ya dia mah santai banget nih. Iya, motoriknya bagus juga, bro. 1,5 udah bisa kayak gini keren. Bisa. Serius. Ngerti kita ngomong apa, bro? Ngerti. Karena dia gini loh yang, dia itu dibebaskan untuk ketemu banyak orang di rumah. Jadi sosialisasinya bagus. Tapi awalnya kan dia gak mau sama Paula atau cewek lah. Iya lah, kita takut. Bukan gue yang gak berontak. Maksudnya apa? Gue yang gak berontak. Enggak, maksudnya dia? Tadinya sama Kak Paula gak boleh. Oh gak boleh. Wajar ya, cuman berontak. Gak boleh. Kok gak mau anak gue gitu? Bebas, dia ketemu sama orang luar. Bebas, gak boleh. Kitanya harus positive thinking sama orang luar walaupun di pandemi loh kan. Beda banget sama kamu. Harus tuh. Karena itu yang ngebentuk anak kita nantinya. Nanti dia kan nggak ngerti pandemi, bro. Iya.
Nanti malah dia pikir orang semua orang kayak gitu. Gua harus ini nih sama semua orang. Oh. Terus udah lagi nih, merem nanti lagi. Ngantuk. Oh, ikut Abi. Salat. Ikut papa. Oh, papa salat, papa salat. Ya Allah. Lucu banget. Salat sana. Salat. Aduh, gemes banget ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh, ambil itu sajadah. Lihat. Sajadah. Oh, sajadah. Ambil, Nak. Sini, Nak. Sayang. Sini, sayang. Iya, sholat. Sholat. Gemes banget. Karena juga sholat ya? Sini, sayang. Oh, gak apa-apa. Rantakan dikit. Iya, sholat. Sini, sayang. Iya, papa sholat. Papa sholat, sayang. Ah, Keanu sini Nak, samping papa. Sholat, Keanu sholat. Nah, ya itu, betul pinter. Betul, pintar, masya Allah. Situ. Lucu banget ya, ganteng, masya Allah kamu. Kamu ganteng, masya Allah. Nah tuh sujud. Lucu amat. Ya Allah. Aduh. Kangen ada bayi kecil ya. Udah selesai. Orang yang belum sholat diajakin ya, Mak, sholat. Iya, pintar. Siapa yang belum sholat diajakin sama dia, sholat. Ganteng nih, Masya Allah. Ganteng banget, Masya Allah. Tabak kulitnya Allah. Juga keren, coklatnya ten. Tuh coklat bule. Iya. Iya kan? Ten. Kayak rambutnya aja liat tuh. Rambut coklat, agak kecoklatan. Tabak banget, Masya Allah. Ya kayak gua gitu lah. Ya lo. Boleh aja. Kayak kamu. Oh, lu suara ngetim banget ya? Banget bro. Apa? Gue dari dulu, dari syuting aja. Iya. Anak yang lokasi syuting gue kasih makan, iya. Gue kasih, aduh gue demen banget anak kecil, parah. Gue pas kakak gue aja punya anak, bisa gue yang kayak punya anak, kayak punya anak. Masya Allah. Setiap hari di rumah. Masya Allah, gue demen banget anak kecil. Apa ya? Sih apa? Pak Mat, Pak Samet. Pak Mat, sini. Enggak, lo harus lihat mukanya Wisnu. Wisnu kalau bawa bayi ditegang, padahal anaknya tiga. Bukan, maksudnya apalagi ini anak orang saya. Ngeri aku kalau aku. Ih, Masya Allah. Sini sayang. Sayang. Cowok sama cowok ya, keren ya. Hai. Aduh, ya Allah. Masya Allah. Anak apa? Anak dan. Tapi waktu hamil memang udah ketahuan? Enggak, maksudnya kamu hamil dari bulan itu udah ketahuan kalau wah kayaknya gua hamil deh gitu. Oh, itu ketahuannya ya. Oh, pakai terus apa sih? Itu tradisi. Itu kan biar enggak pusing kalau kata orang Jawa. Biar ini karena kan ini masih ini kan. Mau di vlog gua juga lihat. Ini. Kan dia bikin ketawa deh, sakit ini. Saya sore sakit aja. Pilis. Gitu kan kadang-kadang gua lihat di vlog nih. Pilis. Mau ke belakang. Pilis. Oh, pipis. Keanu. Aduh, aku bentuk. Tapi udah bodo amat. Lucu banget. Iya, sayang. Iya, sayang. Kado, iya. Mau kasih baju. Gak apa-apa. Dulu tante juga kasih loh buat kamu, tapi maminya lupa kayaknya di Kenzo. Tapi Kenzo namanya pas. Kado nih, kado. Kado. Sama, karena ini bayinya namanya Kenzo ya, bingung mau beliin apa lagi gue. Ada kok. Ada. Kenzo, iya. Oh, Kenzo juga sayang namanya? Iya, namanya Kenzo misalnya. Apa? Baju. Ini orang gue
Oh enggak, Arnie. Kok kira-kira harganya masih ada? Baju. Aduh. Aduh, ya Allah. Aduh, ini bukan nenen. Pikirnya nenen ya? Oh iya. Aduh. Oh, Masya Allah. Aduh, gemes banget. Hah? Gak ada yang ngajarin. Aduh, gemes banget. Iya, berarti ngajarin itu? Jadi pot. Itu tipsnya tuh, biar anak nggak jealous ya. Jadi kayak dilibatin gitu. Kalau ini tuh kakak, sayang adek gitu. Tapi udah keluar bro, dia tetap di situ. Ini sisa perjuangan. Lucu banget sih, sayang. Itu sisa-sisa kehidupan, nak. Ini beda banget loh sama Kiana kecil ya? Hah? Beda banget loh. Pas apa? Lahir pilisnya? Aku bingung. Oh. Ini anak siapa? Kok kayak Korea? Iya, kok beda lagi ya? Kamu beda banget loh. Ini Paula banget sih, parah. Lucu banget ya? Paula. Ini Mbak Imong. Aduh, gak kuat. Aku fotoin kamu ah. Foto coba. Lucu banget ya. Kiss lagi dong, kiss lagi dong. Kiano, kiss dong. Gue ngeri ketepak ya. Udah lah. Kiss ada gimana? Kiss. Kiss lagi dong. Kiano, kiss dong. Gue ngeri ketepak ya. Sayang. Adeknya kiss saya. Gimana? Kakak. Kiss. Kak, dedenya kiss lagi. Kiss lagi. Pinter. Ada suara dong. Ya Allah, pusing nih lab. Ini lagi, sayang adek bangun. Oh, Masya Allah. Ini banget ya. Aduh, dia gemes sendiri. Dia gemes sendiri. Masya Allah. Gimana kak? Yang ini sakit nggak? Apa? Ini bekasnya. Kok yang kedua lebih sakit ya? Yang kedua lebih sakit? Ya, kan di tempat yang sama kan? Oh iya. Gue nggak tahu. Oh, sama. Normal. Bingung juga ngomongnya. Normal. Cuman aku waktu itu ngeliat si Oki juga kan? Dia sakit banget sih sakit waktu banget bisa sakit. Ya di tempat yang sama. Sakit banget, tapi biasanya seminggu udah nggak terlalu sakit. Ini masih nyeri. Masih nyeri karena ya? Karena gedung ini iya. Aduh, oh iya, benar. Karena ngangkat beban kan. Kayak Kia kemarin. Iya. Kesakitan kan, gue bilang kenapa? Olahraga, ngangkat beban pinter. Iya. Kepinteran. Udah ini udah enggak sabar untuk kurus. Dia udah enggak sabar stres. Lucu banget. Kosnya gede banget. Gua tuh pas liat dia. Lucu banget ya. Matanya sebenarnya kok baik. Iya. Kosnya Masya Allah sih. Iya Allah nih. Akhirnya gua ketemu pas di sana. Oh di ini ya? Di... Oh di Labuan Bajo. Kayak dong. Si. Tapi bayi. Tapi belum bisa dipegang-pegang. Lucu ya. Karena pas gini nih. Gede banget ya. Kalau di sana sih udah ini melek. Itu juga slow banget tuh. Anak maksudnya slow maksudnya. Karena Kianya juga santai banget kan kemana mana kan. Eh udah umur situ udah dibawa kemana mana bro. Ini dari Belanda dia. Dari Belanda. Masa nyantai. Karena ya, Irwan juga nyantai. Yang enggak nyantai Pak Wisnu. Ya, pelajaran. Parah. Dia anak pertama, Adam kan jadi
motorik halusnya jadi nggak bagus karena dia terlalu larang semuanya. Motorik kasar. Motorik kasarnya. Motorik kasar. Motorik kasar tuh banyak gerak-gerak besar. Gerak-gerak. Jadi kayak terlalu gini lah. Gue terlalu takut gitu. Jangan jatuh. Gitu. Ini terus ditambah bapak gue kan bareng gue juga. Lebih lagi. Ada. Jangan ini. Jadi dia kayak gitu. Jadi lucunya waktu ini ya, waktu kita pernah. Jadi Delon sama Sherena kan pernah ke rumah. Kan sepantaran tuh. Anaknya. Anaknya. Itu anaknya lari-lari segala macem. Si Delon kan orangnya nyantai banget kan. Yang kayak gini. Jatuh gitu kalau gua, abang jangan dorong, kasihan sayang. Dia gitu, lagi kan. Alaki, udah, sedangkan mereka bro, gitu. Bro, gitu. Hah, serius bro? Sorry bro ya. Aduh, ya Allah gua panikan banget dulu. Terlalu santai gua gak mau. Ya parah, santai dia. Jatuh apa, wah bagus. Kalau aku sama Dallas, santai tapi ya gak kesantai. Iya, laki. Kalau laki ke Surabaya itu kan kita mikir kok. Takut, iya bener. Menjol apa, wih gue bilang oke, benar. Tapi lo hati-hati kalau keselnya, kasihan iya, tapi kalau dia untuk jatuh, dia, aduh ini ya, karena beneran si anaknya juga ngerekamnya, yeah. Dikasihanin dan nangis. Tapi kalau misalkan enggak, dia gak nangis. Iya, yeah. Betul juga sih untuk menang, yeah. Udah terbukti di situ di anak gue. Dan gue dia udah buktinya juga. Diam dulu. Tapi kalau dia, aduh, nangis pasti nangis. Iya sih, jadi cari perhatian. Bobo. Create cara. Oh iya. Bukan yang kita bilang, ini gak ngerti dia sama sekali apa yang kita ucapin gitu. Betul. Kalau misalnya Ustaz Adi tuh yang gue inget banget tuh waktu beliau bilang, anak nih kan baru 7 tahun, ada juga yang 5 tahun. Coba deh, di Quran kalau misalnya yang dibilang diperintahkan sholat itu di umur 10 tahun loh, gitu kan. Dan kalau nggak sholat, bahasanya kamu boleh marahin dia kalau dia nggak sholat, gitu kan. Artinya di bawah 10 tahun itu nggak dimarahin. Itu berarti, maksudnya umur 7 tahun aja tuh baru, nak mau sholat, ayo kalau ikut sholat, udah diajarin sholat. Tapi ketika umur 10 tahun kan, kalau nggak sholat berarti boleh dimarahin, bahasanya kayak gitu ya. Marahin dengan baik lah maksudnya. Nah itu artinya, Ustaz tadi itu gue inget banget bilang, jadi kok di bawah 10 tahun, ini sholat loh, ini perkara penting sholat. Apalagi yang lain. Maksudnya kalau ada salah-salah dikit anak-anak gitu. Tapi itu yang gue itu, cuman namanya. Mempraktekannya itu loh. Praktekannya susah banget ya. Hah? Apa? Kalau untuk anak, kalau sekolah, ini kan kewajiban sebagai seorang muslim, itu 10 tahun. Udah benar-benar harus di, kalau nggak mau, harus mau. Sampai bahasa itu, kan ada bahasa pukul lah, tapi pukul lah itu kan. Pukulah itu bukan menyakiti ya bro ya, biar dia sadar. Kamu ingat ya. Nah itu banyak yang salah gitu. Bukan pukul menyakiti, gitu. Tapi maksudnya pukulnya itu pukul nyadarin. Kalau kok bapak gue ngagetin gue ya, kayak maksudnya kena ke dalam, pukulnya itu kena ke dalam. Bukan pukul nyakitin maksudnya kayak gitu. Kalau 7 tahun ya? Kalau 7 tahun sudah mengajarkan. Oh 7 tahun mengajar. Udah mengajarkan sholat segala macam. Nah sayang ayo sholat. Tapi bukan kalau dia gak mau, apa-apa kan bukan yang di, enggak kamu. Bukan kok gitu. 10 tahun yang benar-benar harus. Hah? Mas, sholat. Iya lucu banget. Makanya kalau apalagi iya. Mas, sholat. Iya, itu bagus banget loh. Itu bagus banget. Itu gimana cara itu anugerah yang Allah beri. Iya, karena yang itu Allah. Masya Allah. Sampai sedih sendiri. Ayo Allah anak gue mudah-mudahan ya jadi anak sholat. Kan lihat bapaknya sholat soalnya. Dan terkadang harus sholat kayak bisa mama nih ya. Maminya kan. Kalau sholatnya tuh harus benar-benar kita tunjukin. Mau sholat, mau ngaji, mau apa. Jadi dia tahu, oh ibu gue, bapak gue kayak gini ya. Karena gitu. Itu juga. Iya. Jadi dia terus. Karena anak itu kan dibilang sama Ustaz ini tuh. Anak itu bukan pendengar yang baik, tapi peniru yang baik. Peniru yang baik nih, peniru ulung kan, anak. Kisih gimana? Kisih. Kisih. Oh ini kis. Aduh romantis banget. Satu lagi dong. Makasih ya. Makasih anak soleh. Pinter. Salim sekarang, Salim. Yang pintu luar sekarang. Ini Salim. Salim. Rumpuknya mana? Jangan nono. Tangan kanan.
Masya Allah, pinter banget. Ya, Mas Soleh. Masih makan pupuk sih sayang, udah malam. Udah malam sayang. Bro, makasih ya. Makasih ya. Malam, makasih ya. Nah,